Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Selamat datang di channel Rumah Jinus TV. Bagi yang baru bergabung, tolong jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi yang menarik dari channel kami. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana kita membuat channel dari nol, channel dari awal, agar channel yang kita buat itu sesuai dengan prosedur YouTube. Baik, langsung saja, silakan teman-teman bisa langsung buka saja di Google, terlebih dahulu buka Google layar Google seperti ini, kemudian nanti langsung masuk ke youtube.com. Tentunya dalam membuat channel YouTube itu kita harus memiliki Gmail ataupun email ya, yang bisa digunakan sebagai akun yang bisa masuk ke YouTube. Nah, kalau sudah masuk ke youtube.com di sini, teman-teman di sini ada sign in ya, atau masuk ke akun Google-nya. Kalau ini diklik, teman-teman, diklik sekali, sign in, nanti bisa sign in ataupun login, nanti langsung masuk ke seperti ini, ya, jadi sign in. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah punya email ataupun Gmail, tinggal masukkan saja seperti ini. Kalau saya sudah punya dan sudah masuk, ini sudah masuk, kemudian berikutnya, ya, passwordnya sudah ada, kemudian klik next. Berikutnya, nah ini sudah masuk ya, sudah login, sudah masuk ke YouTube. Nah, di pojok paling kanan atas atau di pojok kanan atas di sini ada gambar ataupun akun yang kita login tadi menggunakan Gmail kita atau email kita. Kita klik saja, teman-teman, klik saja, nanti akan tampil seperti ini. Karena kita membuat channel baru, maka paling atas ini ada yang sebutin create a channel atau buat channel. Ya, teman-teman tinggal diklik saja ini. Nanti kita akan diarahkan seperti ini, tinggal get start ataupun mulai. Oke. Nah, teman-teman ada dua pilihan, apakah teman-teman menggunakan username, nama sendiri sebagai akunnya, misalkan nama saya di sini, atau custom ya, silahkan mau yang mana teman-teman, silahkan saja. Misalkan menggunakan nama sendiri silahkan, atau misalkan mau menggunakan ini sendiri silahkan, misalkan nama sendiri ya, nanti bisa diganti ataupun bisa dirubah nama channelnya. Atau teman-teman mau mengganti seperti ini misalkan, bisa jadi nama dan gambarnya bisa diganti. Ini tidak usah sama dengan nama email kita, tidak mesti sama ya. Misalkan klik yang ini saja ya, bisa diganti namanya apa. Nah, ini kita sudah diarahkan untuk membuat channel di sini, tinggal dimasukkan saja nama channelnya apa. Misalkan saya buat nama channelnya misalkan saya kasih nama dengan ilmu IT, ya. Kita ceklis saja bahwa kita paham dengan peraturan YouTube, kemudian tinggal create, buat. Nah, di sini Google meminta nomor telepon, ya, untuk mengirimkan kode verifikasi yang bisa digunakan nanti ketika kita mau membuat akun. Tinggal dimasukkan saja. Misalkan nomornya sekian. Apakah kita mau menerima kode itu lewat SMS, teks, ataupun
ditelepon oleh si Google ya. Saya menggunakan di sini teks saja ya, nanti masuk ke handphone. Continue. Nah, sudah dimasukkan kode verifikasi, kita lanjut. Ya, sedang proses. Nah, sini sudah ada tulisan your channel successful ataupun sukses ya. Ilmu IT has been created, sudah dibuat. Jadi sudah ada channel yang kita buat di sini. Save and continue. Kemudian di sini ada isian. Nanti kita bisa isi nanti ya, kalau memang mau diperbaiki ataupun dirubah. Tinggal sekarang save and continue saja. Kita lihat tampilan akhirnya. Nah, ini sudah jadi channel ya. Ini channel sudah jadi. Nah, ini dari nol, dari awal. Ini belum ada subscribernya di sini karena kita baru membuat. Nah, kita langsung ke customize channel ya, teman-teman. Jadi klik customize channel di sini, klik. Nah, di sini belum ada gambarnya. Ya, seperti YouTuber-YouTuber yang profesional itu biasanya ada gambar di sini. Ini gambar kita bisa ganti ya, ada gambar pulpen di sini, pensil kiri kanan sebelah sini ya, kiri dan kanan juga ada. Ini untuk mengganti foto profil kita, kita bisa ganti. Nah, ini untuk mengganti chart kita. Misalkan channel kita tentang tutorial, misalkan IT komputer misalkan. Kita bisa membuat gambar di sini. Saya contohkan misalkan kita mau ganti. Nah, teman-teman tinggal edit channel art. Di sini klik klik yang ada pulpen di sini, tanda pulpen, edit klik chart art itu. Nah, ada tiga pilihan untuk mengganti chart art kita ya. Apakah mau dengan upload foto jika teman-teman sudah punya gambarnya atau desainnya, silahkan teman-teman upload. Tapi di sini ada ukurannya, yaitu paling tidak untuk lebarnya itu 2048 pixel, kemudian untuk tingginya 1152 pixel. Dan kalaupun kita mau masukkan yang kecil, itu tidak akan bisa masuk. Nah, atau teman-teman sudah menguploadnya sebelumnya bisa lewat sini, atau bisa lewat galeri jika belum punya. Karena saya ini contoh saja. Saya ambil contoh ini ya, yang galeri, kemudian sudah galeri, pilih, kemudian select bawahnya, tinggal tunggu saja, ini sudah terpasang. Jadi channel kita tampilnya sangat menarik seperti yang channel-channel orang lain. Nah, ini sudah jadi teman-teman, jadi kita sudah punya channel sendiri ya, tinggal nanti mengatur misalkan sini aboutnya itu tentang apa. Channel kita tentang apa, ini juga penting, karena orang akan berkunjung ke channel kita, mereka akan tahu tentang apa channel kita. Nah, location itu tinggal klik saja, karena kita di Indonesia, pilih yang ada negara kita Indonesia. Ini bisa Indonesia langsung. Nah, kalau teman-teman punya ingin menambahkan email, silahkan saja tambahkan emailnya. Kemudian channel description, deskripsi channel kita tentang apa? Ya, di sini misalkan tulis saja channel ini membahas seputar
IT seperti misalkan YouTube, Google, IG, dan medsos lainnya. Nah, saran saya, kalau teman-teman mau membuat channel yang fokus untuk satu bidang, misalkan tentang tutorial, tentang masakan, makanan, ataupun tentang apa, silahkan fokus saja ke satu agar penonton itu mudah untuk mencari informasi yang ada di channel kita. Kalau sudah dirasa cukup, sudah selesai, misalkan tinggal teman-teman silahkan. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan link, misalkan ada medsos atau apa, misalkan di sini tinggal tambah saja media sosialnya, misalkan IG, Facebook atau apa, silahkan ditambahkan saja di add di sini. Kalau dirasa sudah selesai, sudah cukup, tinggal klik done. Kemudian itu selesai, kemudian selesai juga done. Ini otomatis sudah terpasang. Channel ini membahas seputar IT seperti YouTube dan sebagainya ataupun yang lainnya. Location-nya itu Indonesia, emailnya teman-teman silahkan tambahkan emailnya apa ya. Misalkan email teman-teman mau email teman-teman untuk orang menghubungi teman-teman, silahkan menghubungi. Tidak pun tidak masalah, silahkan saja. Ini selesai saja. Nah, ini sudah selesai. Jadi teman-teman sudah punya channel sendiri ya. Videonya teman-teman cek, karena ini baru pasti belum punya video. Silakan saja videonya, bagaimana uploadnya itu gampang. Teman-teman di sini ada klik upload video, tinggal di-upload. Itu saja cara membuat channel ya dari nol, dan teman-teman bisa menggunakan channel ini untuk hal yang baik. Nah, untuk mengetahuinya seperti apa channel, tinggal klik YouTube studionya di sebelah sini, sebelah kanan. Nanti akan tampil seperti ini. Ini keluar saja, klik saja keluar. Nah, ini sudah punya, ini sudah memiliki channel kita ya. Tinggal tambahkan channel ataupun gambarnya bila diganti di sebelah sini bisa. Kemudian yang lainnya bisa. Teman-teman kalau mau upload video, tinggal klik upload video di sini. Ini masih kosong karena kita baru membuat channel ini. Itu saja tutorial pembuatan channel dari nol, dari awal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan teman-teman juga sukses untuk mengembangkan channel teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.